Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di siang ini, si Bayi Otokar. Dijual beli mobil second Pontianak ya. Jadi semoga kita hari ini badan selalu sehat dan selalu fit dan selalu dimurahkan rezekinya kita. Yang baru mampir di channelnya si Bayi Otokar, jangan lupa di subscribe, like dan kasih komentar yang positif. Untuk yang punya unit satuan yang pingin di review seperti Kijang Innova ini, silakan WhatsApp saya di bawah ini ya. Kita bikin jualannya semakin mudah. Ini ada Innova, Kijang Innova tahun 2013 dia. Di kalau yang 14 dia sudah grand new, warna hitam metalik. Pajaknya hidup sampai bulan 5 tahun 2021 nih mas. Jadi tangan pertama nih asli kota Pontianak. Bisa dilihat. Grillnya sudah full aksesoris ya. Sudah full aksesoris dari depan sampai belakang ya. Jadi di depannya ada garnisnya sama fog lampnya juga. Dipasangin garnis. Gagang pintunya. Sama tutup tangki juga. Kaca spion sudah model chrome ya, yang ada lampu LED-nya. Untuk bannya nih mas, coba kita lihat. Ini bannya tebal nih, 90% ini bannya. Jadi mobilnya mulus ya, kinclong. Jadi ini kalau masuk kategori saya, kategori istimewa ini mobilnya. Kita lihat di bagian interior ya mas. Kita lihat interiornya. Ini interiornya, jadi ini setirnya kulit jeruknya tebal ya, kulit jeruknya tebal. Ini kilometernya mas, bisa di shoot kilometernya 63.000, jadi 63.000 ya tahun 2013 pemakaian kurang lebih ini masuk 8 tahun berjalan ya, jadi ini sangat irit pemakaiannya. Untuk head unitnya masih original, masih bawaan dari Toyota ya. Ini AC-AC-nya dingin. Ini transmisinya manual. Jadi power window-nya semua bagus. Yang di sebelah kanannya bisa lihat yang di sisi kirinya mas. Jadi mobil tidak ada PR ya. Tinggal jalan aja mobil ini. Tinggal jalan aja. Jadi mobil ini kita buka harga 168 juta nego nih. Jadi yang mau nego silakan aja nego, jangan takut-takut. Yang penting wajar-wajar aja negonya. Jadi ini ada harga, ada rupa. Jadi mobilnya kinclong. Jadi sesuai apa yang saya videokan, kalau saya bilang mulus, tetap ya mulus aja. Tapi belum tentu pandangan Anda mulus, silakan aja dicek. Jadi yang baru mampir di channelnya si Bayi Otokar, jangan lupa ya, di subscribe, like, dan kasih komentar yang positif. Jadi yang subscribe-nya gratis nih, nggak bayar. Tinggal subscribe aja, supaya channel ini semakin berkembang. Jadi harganya murah meriah nih. Ini bisa dilihat, Mar. Setirnya, kulit jeruknya masih tebal ya. Kulit jeruknya, jadi bisa menandakan mobil itu nggak capek. Jadi bisa kita lihat setirnya kulit jeruknya masih tebal, kilometernya 63.000. Jadi AC-AC-nya dingin ya. Jadi bangku baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga sudah dilapisi sarung jok warna krem juga mas, sesuai warna plafonnya. Plafonnya bersih ya mas. Mas Haikal nih, selalu tersenyum dia. Jadi senyum itu adalah ibadah, kata Mas Haikal. Jadi khusus anak-anak waru seperti Adiwe dan Pak Umar, semua selalu semangat ya penjualannya. Selalu ditingkatkan. Jadi mobil-mobil second yang kita selalu tampilkan ini, semoga mobil-mobil yang berkualitas ya.
Jadi ada harganya, ada rupanya. Kita lihat di bangku baris kedua, Mas. Ayo. Ini bangku baris kedua ya. Plafonnya bersih. Ini plafonnya bersih, Mas. Plafonnya kisi-kisi AC-nya bagus semua. Ini Innova tahun 2013. Tinggal cek aja ya sepuasnya. Mobil second rasa baru ini. Kita cek lagi, Mas, di belakang, Mas. Jadi tidak ada dusta di antara kita. Kita cek ya, Mas, ya. Sini udah full aksesoris ya. Udah ada garnisnya juga. Ini ada dua titik sensor ya. Masih aktif dia. Ini ada pengaman juga nih, bumper belakangnya. Kita lihat posisi dalamnya. Waduh, udah mulus, wangi lagi. Kinclongnya, Mas, ya. Jadi ini sisi-sisi tulangnya semua bagus, tidak ada bekas-bekas benturan, apalagi bekas tabrakan. Jadi ini masih ada logo juga nih, perhatian. Jadi cek aja sepuasnya. Belum tentu saya bilang bagus, di mata kalian bagus. Belum tentu juga saya bilang jelek, di mata kalian jelek. Tinggal cek aja sepuasnya. Jadi sesuai apa yang saya videokan, saya bilang mulus, ya mulus. Kita lihat di bagian mesin ya. Jadi semua aktif. Power window-nya bagus. Mobilnya mulus bodinya. Mesinnya pun bagus. Kaki-kakinya sudah kita lakukan test drive juga. Jadi kita lihat di bagian mesin ya. Jadi mesin kita lihat dulu. Ini tidak ada dusta di antara kita. Ini kap mesinnya masih original ya, Mas. Masih kaleng nih, bukan apa? Kaleng-kaleng. Jadi bisa kita lihat tulang-tulangnya. Nah, bisa kita lihat ini. Jadi yang posisi ini yang di sebelah kiri ya, Mas. Sebelah kiri. Yang di sebelah kanan bisa dilihat ini. Tarik sampai sini, Mas. Jadi mobilnya mulus, masih las pabrikan, mesinnya pun kering ya. Bisa dilihat di zoom, Mas. Nah, didekatkan aja. Ini mesinnya kering, tinggal lakukan test drive. Kaki-kakinya empuk nih. Jadi kalau ada jalan berbatuan, tetap stabil aja dia. Nah, jadi ada harga, ada rupa ya. Untuk lokasi kita di Pontianak Kota, yang mau tukar tambah bisa juga kita. Yang mau tukar tambah, yang mau kredit bisa, tapi kita utamakan dulu konsumen yang di Kota Pontianak ya, yang domisinya. Nanti kita hitungkan simulasi kreditnya, angsuran berapa, per bulannya berapa. Tinggal WhatsApp saya aja. Oke. Semoga mobil ini ketemu pemilik yang baru ya. Oke, teman-teman YouTube, semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian yang mencari mobil second yang berkualitas khususnya di Pontianak, Kalimantan Barat. Jadi video ini sudah cukup mewakili juga. Untuk konsumen yang di luar kota seperti Ketapang, Sintang, Putus Ibau ataupun Sambas, kalau ada keluarga di Pontianak bisa minta dicekkan. Ingat pesan saya ya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.